Salam spektakuler. Saya Laodi Mandon dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi konsisten. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan, sekaligus merupakan kunci dalam meraih kesuksesan, adalah sikap konsisten. Bukankah ketidakkonsistenan merupakan salah satu penyebab kegagalan? Manusia pada akhirnya akan lebih menyukai dan lebih mencintai orang yang memiliki konsistensi terhadap sikap dan ucapannya, tidak berubah-ubah, konsisten antara apa yang diucapkannya dengan apa yang dilakukannya, atau satunya kata dengan tindakan. Konsisten bukan sekadar tindakan berkesinambungan, tentu harus disertai tekad, semangat membara yang sangat powerful dan memiliki kemampuan mendobrak segala macam rintangan dan tantangan. Coba amati bagaimana semut bisa membangun sarangnya yang begitu besar dibanding dengan tubuhnya. Sarang tersebut, bila diibaratkan sebuah bangunan besar, itu hanya akan menjadi sempurna dan bisa berdiri ketika dibangun dari fondasi yang paling dasar dengan tekad, sikap penuh konsistensi. Ingat, jangan pernah menyepelekan hal-hal sekecil apapun. Tindakan kecil yang konsisten atau berkesinambungan lebih disukai Tuhan daripada tindakan besar yang dilakukan cuma sekali. Tulisan ini terinspirasi dari salah satu tayangan televisi dalam acara yang dibawakan oleh Ustaz Yusuf Mansur, yaitu Pesantren Tahfiz Al-Quran secara online dengan metode One Day One Ayat. Dari beberapa testimoni yang ditayangkan, terlihat sekian banyak orang dari latar belakang pendidikan dan profesi yang bermacam-macam telah membuktikan kekuatan konsisten dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Saya pun tak ketinggalan. Saya telah mencoba mengikutinya secara konsisten. Rasanya menyenangkan, terasa enteng, tidak merasa terbebani. Sungguh sangat menarik dan membahagiakan dalam mengikuti metode menghafal ayat demi ayat. Satu hari, satu ayat. Benar sangat fantastis kekuatan konsistensi. Ternyata bisa membuat hafalan menjadi beberapa ayat dan bahkan bisa menghafal beberapa surah. Teriring salam dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ustaz Yusuf Mansur. Metode One Day One Ayat bukan hanya bisa membuat orang memiliki kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Lebih dari itu, ternyata sungguh sangat menginspirasi. Dengan metode tersebut, dapat menguatkan pemaknaan bahwa dengan sikap konsisten, sesuatu yang dianggap susah, berat, bahkan mustahil sekalipun, ternyata bisa menjadi mudah, ringan, dan bisa menjadi pembuktian. Benar bahwa perjalanan 1 mil hingga beribu-ribu mil diawali dengan perjalanan 1 langkah. Memang sulit dipungkiri, pasti ada banyak orang yang mengatakan bahwa konsisten merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Tetapi juga penting diingat bahwa konsisten adalah menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan. Untuk kejelasannya, ikuti topik yang sama selanjutnya. Saya Odi, salam spektakuler.